Alhamdulillah, ikan apakah ini? Kita tunggu aja, bro. Semoga ikan enak yang kita dapatkan. Allah 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 Akbar, la ilaha illallah. Oke, kawan. Nanti kita masuk lagi di kondisi cuaca yang sangat mendung dan lumayan sadu. Dan kali ini sama saya bareng sama Bang Supriyadi Angler. Mantap juga. Nah, ini kali pertama kita buat mancing sama beliau. Untuk kali ini kita sudah siap tackle dan perlengkapan. Jadi kita persiapan buat motor. Untuk mancing, mancing mau kemana kita? Orang, ikut aja, oke lah. Ya bang. Ada kan? Ada kayaknya bang. Iya. Strike kayaknya bro. Mantap. Strike. Ikan apa itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike perdana. Semoga aja bukan sangkutan. Wah, iyo bang. Gulama. Wah, mantap lah. Gak apa-apa. Ayo, jus kan jus. Berarti kalau ada gulama ada ikan merahnya nih biasa nih. Strike perdana bro. Mantap, mantap, mantap. Gulama. Gulama bro. Alhamdulillah. Gul-gul. Alhamdulillah. Gul-gul. Oh, sudah gak bisa dilepas nih. Itu ada udangnya dalam itu. Oh, keluar dia bang. Dispresi dia juga di sini. Omoh. Oke, kawan. Kita gak bisa dirilis karena apa diskompresi, mau gak mau kita amankan aja lah. Mantap, mantap. Alhamdulillah, strike satu. Bisa diamankan ya. Strike bro. Alhamdulillah. Bro, apa gue bilang bro, sekali pindah langsung bro. Gile. Strike. Entah apa yang didapat. Akhirnya Mas Bro dapat pecah juga sesuatu yang sangat menikmati kali ini. Spot istimewa ya. Alhamdulillah, semoga ikan enak. Alhamdulillah. Merah, Bro. Alhamdulillah. Terus akhirnya kita strike dapat juga. Tompel guys. Imut-imut. Alhamdulillah. Ntar kita cari yang besarnya ya. Semoga aja ada yang gedenya ini. Ini baru anaknya ini. Sekian purnama baru kita dapatkan ya bang. Dia makan karut. Bismillah. Strike. Alhamdulillah. Kena opo iki? Mantap juga. Guy. Gatos. Kerong-kerong lagi, bro. Agak berat. Alhamdulillah. Jangan dong, ikan bagus dong. Alah, pantesan. Berarti itu yang habisin di sekolah. Ini berarti ikan deh. Sonteloyo. Hei. Bentar-bentar dia makan-makan. Ikan rilis. Ini rupanya. Tapi gak bisa dirilis bang. Kenapa?
lentung dia? Enggak, hidup itu. Masih ya? Iya, hidup nanti itu. Oh iya, masih hidup. Oke, rilis bro. Oh. Aku suka itu mancing di tugu kalau dapat gulama jarang gigi tuh. Ui. Beda sama yang itu ya? Sedap loh dagingnya. Lebih enak itu? Bisa. Dia manjang itu nanti. Manjang. Ganas berarti. Gulama gigi anjing bilang dorang. Jarang gigi sih. Berapa aja giginya? Bisa dihitung. Betaring-taring lagi. Iya. Strike lagi bro. Dan perlawanan sepertinya dia lagi. Kan ini kayaknya gulama. Gulama. Iya. Pakai udang mati nih aku. Nah kan. Gak apa-apa. Kumpulin aja. Kalau gitu kumpulin aja lah ini. Soalnya itu pasti dia koleksi dia. Ini semua kayaknya. Baik bro. Strike. Ikan apa kali ya? Mari kita lihat. Apakah gerangan? Apakah gerangan dia? Semoga ikan enak. Main di atas dia. Main gak? Berarti ikan enak ya. Bismillah. Bismillah. Lama. Simpanlah. Enak. Oke bro, nampaknya ada sambaran lagi dari si ikan. Alhamdulillah. Sekian lama kita menunggu. Oh, lumayan ini. Lumayan. Alhamdulillah. Berat deh. Bismillah aja. Bismillah bro. Alhamdulillah. Ikan apakah ini? Kita tunggu aja bro. Semoga ikan enak yang kita dapatkan. Allah 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 Akbar la ilaha illallah. Waduh, hiu cicak bro. Astagfirullah. Nih bang, ikan kenangan. Kita dapatnya ikan-ikan aneh-aneh terus hari ini ya. Gara-gara nasi kuning ini. Oke kawan, kita rilis aja untuk hiu cicaknya. Lumayan segitulah hiu cicak. Dulu. Aswak. Mana kau? Kimbe. Kaget aku. Oke lah, kita lanjut lagi bang. Aduh, sip, mantap. Makan dulu lah. Track. Track banget. Mantap. Tapi nggak tahu ikan apa ini. Semoga bukan kuli balai. Alhamdulillah, akhirnya strike kawan. Agak berat pak. Agak berat. Bismillah. Tidak tahu ikan apa. Wah. Kuli balai taring. Kayaknya. Alhamdulillah. Kayaknya lagi full kuli balai ini. Gulama, gulama. Gulama ya. Gulama taring. Dia kalau digoreng-goreng halus, ya enak juga. Kayak agak kering-kering gitu. Nah. Kulipat lagi. Gulama. Gulama lagi. Weh. Gulama babon, bro. Alhamdulillah. Ya, mantap itu. Yang model gini ya. Iya. Ini kawan. Gulama besar, ada taringnya juga ini. Gile. Mantap, kita ambil aja ya. Siapa tahu enak dimakan nanti. Sip. Sip, bang. Wih.
Bang. Oh, ini besar itu, Bang. Besar, Bang. Mantap jiwa. Huhu. Semoga bukan tompel ini, tompel. Semoga aja. Alhamdulillah. Berat ya? Berat. Kan gula mau, Bet. Gula mau babon. Babon. Tumbang babon. Jangan-jangan hiu lagi nih. Enggak lah. Melawan kah? Enggak terlalu. Oh, tapi berat. Hiu lah kalau berat aja. Oh. Wah, apa? Mayo. Aduh, aduh. Kacau. Nyambung, Bang. Daging umpan, dagingnya. Iya. Ini nah, anu tang dia anunya, durinya. Nanti aku potong-potong dia. Awas. Bisa nih ada manyung. Ada manyung di sini, Bang. Ini. Tahu dalam penghuni manyung. Iya, di sini pun ada. Tempatin nih. Ini kemarin aku ambil buat ini aja sih. Kucing. Ambil dagingnya buat dimakan. Oh, enak apa? Dagingnya enak tuh, Bang. Iya. Banyak dagingnya kan dia tuh. Ya. Ada tulangnya kan. Orang luar negeri tuh makannya ini, Bang. Oke lah, kita dapat mayung. Mayung mini. Oke kawan, mungkin untuk trip hari ini sekian dulu ya, karena sudah sore juga dan hari ini sepertinya kurang beruntung kita, banyak boncosnya, banyak pindahnya, arusnya betul. Arusnya juga luar biasa, tadi sempat kejebak dua kali, kita kejebak di arus deras banget di area sebelah sana tadi. Nggak, waktu dari, iya, nggak bisa sama sekali itu, teman-teman. Terus, alhamdulillah ya, ada beberapa ikan yang kita dapat, tapi nggak besar-besar. Namanya ikan kulibalai, gulama. Sama yang di sebelah sini. Nggak tahu terus itu, kecil-kecil tapi, teman-teman. Tapi alhamdulillah lah, ada cintanya ya, walaupun nggak banyak.